Nih. Sakura. Ada yang batuk lagi kan? Aduh. Kamu mantengel bikin di rumah di dasar mama. Ini adalah sakura. Pohon sakura belum jadi. Masih belang-belang ada korannya. Nih. Cantik ya, cantik ya. Ini sakura. Tadi enggak kelihatan. Nih. Cantik kan? Ada tutorialnya? Ada. Boleh lihat di bawah, sudah diupload paling pertama, karena apa, yang ini best seller banget, paling demen orang pesannya, ini kecil-kecil, lama buatnya, ini mau sebulan belum jadi. Mager yang buatnya. Ini potnya diperlis ulang biar cantik kan. Rumputnya dari kresek juga. Caranya boleh ada di video di bawah, boleh dicari cara bikin rumputnya. Untuk batangnya juga ada, cari di bawah ya videonya. Ini masih belum selesai, masih belum, ada korannya lagi. Soalnya kemarin katanya sih kurang gondrong, jadi ditambah lagi. Ini batangnya ditambah lagi, ada 1-2. Kalau untuk harga bisik-bisik aja ya. Boleh japri saya nanti di Facebook, jangan di sini. Nih, ini pesanan orang belum selesai. Maklum lah ya, banyak pesanan, pusing. Waktunya sedikit. Ada lagi yang lain. Oh ya, ini ada bunga tulip. Tutornya belum dibuat. Soalnya bunganya belum selesai. Ini pesanan orang, ini request dari orang juga yang pesan. Tuh, cantik kan warna pink. Kenapa banyak pinknya? Karena orang banyak kan suka warna pink. Nanti untuk tutornya menyusul ya. Nanti bakal ada tutornya. Maklum lah ya, gak punya studio ya, gak ada peredam suaranya. Jadi tips nih berbisnis dengan kresek yang pertama, sering-sering nonton video tutorial. Karena apa? Kalau di video tutorial itu kita bisa pas nonton itu dapat inspirasi atau dapat wangsit. Jadi jangan cuma satu tutorial, ih gampang nih langsung dibuat, jangan. Nontonlah yang susah. Saya dulu bikin yang susah. Jadi susah, kenapa? Kita lihat bunganya itu. Kalau yang gampang tuh kayaknya kurang anu, peminatnya kurang banyak, karena semua orang bisa. Kalau yang gampang, itu sih menurut saya ya. Kalau saya dulu buatnya bunganya yang agak sulit-sulit gitu. Jadi kan banyak tantangan, ada tantangannya. Kenapa? Kalau bunga yang sulit kan sudah ada tantangannya itu, dan pasti hasilnya itu. Pilih lemnya yang bagus. Kenapa lem? Karena pengalaman saya beli lem itu yang murahan. Nggak murah loh padahal, 1 biji 3.000, maklum di Kalimantan ya. Jadi 1 biji itu 3.000. Itu sekali ditempel sudah kering, berapa jam lepas. Untuk bahannya itu kalau bisa yang berkualitas, khususnya untuk lem ya, untuk lem tuh harus berkualitas, karena kan nggak mau tuh nanti kembang yang kita jual itu nggak tahan lama, terus kalah sama yang bunga di toko, karena bunga di toko itu berbahaya. Yang ketiga itu yang jelas ya, berkreasi. Jadi jangan gitu. Contohnya nih, misalkan merangkai bunganya, jangan juga asal-asalan dirangkai. Lihat video tutor itu yang kelihatannya bagus. Kemudian nih, jangan lupa lihat gambar aslinya. Gambar aslinya ya. Kalau gambar aslinya misalkan nih, bunga tulip. Bunga tulip. Saya bikin kalau satu ya, bunga tulip. Mirip kan? Karena apa? Bolak-balik saya juga lihat bunga tulip aslinya itu macam mana. Sampai pusing. Ini pesanan orang baru perdana saya buat tadi malam nih. Baru segini. Ini contohnya. Mirip yang aslinya. Saya pun suka.
Jadi harus lihat aslinya itu seperti apa. Kalau tutornya tidak mirip, jangan dibuat. Itu sih prinsip saya ya. Kalau misalkan tidak mirip, saya tidak mau buat. Takutnya nanti yang beli kecewa. Kalau untuk tips untuk kreseknya, ini yang penting nih. Yang pertama, lihat jenis kreseknya. Tidak perlu yang mahal, yang HD lah, yang tebal lah, begini-begini. Tidak perlu. Saya pertama dulu bikin modal awalnya cuma kresek harga 5.000. Tuh, kecil, tipis. Tapi caranya nanti ada setrikanya setelah ini. Itu ada caranya bagaimana biar dia jadi tebal. Jadi enggak perlu tuh harus yang bagus. Bingung bun, biasa di grup itu bun, gimana sih kreseknya yang bagus dipakai? Semua kresek bagus, tergantung kita. Jadi tergantung kita yang mengolahnya itu bisa bagus atau enggak, itu tergantung kita juga. Jadi untuk kresek yang mana aja yang ada, seperti di sini di Kalimantan itu agak susah ya kalau kresek jenis HD, paling adanya cuma warna hijau, warna kuning, kemudian warna merah. Tapi kalau kresek HD di lapis 4 terlalu tebal, di lapis 2 terlalu tipis. Jadi saya malah bingung. Bagusnya pakai kresek harga 500 harga 15.000.